Drama Korea bertema survival selalu memiliki daya tariknya tersendiri. Para karakter dihadapkan pada situasi yang tidak menentu antara bertahan hidup atau bertemu dengan kematian. Tidak hanya itu, drama bertema survival juga selalu menghadirkan momen-momen menegangkan dan menguras emosi. Beberapa tahun terakhir ada banyak judul drama Korea bertema survival yang tayang. Berikut rekomendasinya. 1. Missing Nine. Drama ini disutradarai oleh Asbun. Missing Nine mengisahkan tentang orang-orang dari Legend Entertainment yang terlibat kecelakaan pesawat. Mereka akhirnya terdampar di pulau terpencil dan berusaha untuk bertahan hidup seadanya. Dari semua orang yang berada di pesawat tersebut, hanya 9 orang yang berhasil selamat nih guys. Drama ini dibintangi oleh Jung Kyung Ho, Choi Tae-jun, Lee Sun Bin, Chen Yeol Ek-seor, Yi Won, Baek Jin-hee, Oh Jung-se, Kim Sang-ho, dan Tae Hang-ho. 2. Happiness. Drama ini dibintangi oleh Park Yong-sik dan Han Yo-jo. Happiness mengisahkan tentang orang-orang yang harus bertahan hidup dari ancaman virus zombie. Drama bergenre trailer ini dipastikan bisa menguras emosi penonton guys, apalagi ketika melihat karakter yang beragam dari para penghuni apartemen Seang. Meski begitu, interaksi romantis antara pemeran utama bisa sedikit meredakan hal tersebut. Drama ini bisa disaksikan melalui ICE, Viu, dan Netflix ya guys. 3. All of Us Are Dead. Drama yang ditayangkan di platform streaming Netflix ini bergenre survival school. Para siswa SMA Yosan harus berjuang untuk bertahan hidup dari wabah zombie yang dengan cepat menginfeksi manusia. All of Us Are Dead sukses mendapatkan ketenaran yang luar biasa secara global nih guys. Dibintangi oleh Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Choi Ji-hoon, Lee Mo-won, dan lainnya, drama ini sudah dipastikan untuk lanjut ke musim kedua nih guys. 4. Weak Hero Class 1. Ini merupakan drama adaptasi webtoon berjudul Yakan Yongwung oleh So Pae-se dan Kim Jin-seok. Kisahnya berpusat pada Yeon Si-eun yang berjuang melawan kekerasan yang terjadi di dalam dan di luar sekolahnya. Meski secara fisik dia tampak seperti anak laki-laki yang lemah, tapi dia andal dalam menggunakan kecerdasannya. Weak Hero Class 1 ini dibintangi oleh Park Ji-hoon, Choi Yoon-wook, dan Lee-yeon. Drama ini ditayangkan di Web dan Viki. 5. Duty After School. Duty After School mengisahkan tentang serangan makhluk asing yang berasal dari bola ungu raksasa. Siswa kelas 2 sampai kelas 3 seharusnya belajar untuk ujian masuk universitas justru terlibat dalam upaya pemberantasan makhluk asing tersebut. Mereka dilatih dengan ketat sebagai pasukan cadangan militer Korea. Drama ini dibintangi oleh Shin Yun-soo, Lim Se-mi, Kim Min-chul, Kim Ki-hee, Moon Sang-min, dan aktor pendatang baru lainnya. Part selanjutnya dari drama ini ditayangkan pada 21 April 2023 dan dapat disaksikan di Viu nih guys. Nah itu dia guys, 5 drama Korea bertema survival. Kalau kalian punya rekomendasi lain boleh ketik di kolom komentar ya guys. See you next video, bye-bye.